Halo gengs, balik lagi sama Art. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Semoga lancar yang kerja, yang kuliah, sekolah, dan lain-lain. Hari ini Art lagi turun dari wisata Gunung Kelut. Itu tadi di belakang. Ya Art sih cuma duduk-duduk aja ya. Di wisata Gunung Kelut Art cuma duduk-duduk aja. Tola, tole, tola, tole. Nikmatin hari, cuacanya emang dingin ya. Maksudnya hawanya, ya namanya juga di lereng gunung pasti dingin. Waduh. Adik, jangan di tengah dong, sayang. Aduh. Oke, kosong. Harus takut banget kadang kalau lihat perempatan. Waduh, ini jalannya hancur di sini. Oke, jalannya nurun. Asik nih. Mantap. Tapi awas tadi Hart lihat kalau nggak salah berpasir dah jalannya sini. Gimana di sini ada yang orang Blitar gak? Kan Gunung Kelut Gunung Kelut itu masuk Blitar atau masuk Kediri sih Hart juga bingung. Kediri ya harusnya ya. Tapi deket banget sama Blitar. Makanya Hart bingung Kediri. Gunung Kelut itu masuk Kediri atau masuk Blitar? Harusnya Kediri sih ya. Harusnya Kediri. Cuman ya kalau salah mohon maaf ya. Art belum seberapa hafal. Aduh. Ini jalannya nurun, adem, enak. Cuman ya itu aspalnya banyak yang hancur. Sayangnya di situ aja. Waduh, ini anak-anak kecil nih bawa motor tuh kan. Banyak di sini gitu. Adik-adik masih kecil-kecil gitu, gonceng 3. Paling itu tadi masih SD, mentok-mentok SMP. Ya, begitulah. Jalannya coy. Aduh. Nggak tahu sih apa karena banyak dilewatin truk ya sini. Tuh ini mataharinya kelihatannya terik ya. Padahal asli adem ini. Adem, enak. Favorit lah kalau gini. Salip truknya aja. Waduh, pasir nih ini tikungan yang kan pasir kan. Ini kalau orang terbawa emosi gitu, maksudnya pas turunan enak ngebut gitu ya, tiba-tiba ketemu pasir langsung gubrak. Cakep sih pemandangannya, asli cakep. Ini belok mana tadi ya, kanan kalau nggak salah. Wah, cakep, banyak hijau-hijauan lagi. Lumayan lah, seminggu sekali kesini kan healing. Sekalian ini hari Sabtu alias Hart lagi Satmori. Bukan San Mori ya, Satmori. Tapi sini tuh terkenal buah nanas. Penghasil nanas apa sih, nanas madu kalau nggak salah namanya. Eits, jalannya coy. Hancur. Tapi tadi di sini Hart nggak lihat pom bensin dah sama sekali. Terakhir pom bensin itu yang di bawah sana, maksudnya yang arah baru-baru masuk Ngancar. Jadi kalau orang sini beli bensin masa harus turun dulu. Hart nggak lihat. Oh, tapi ada itu ya yang ngecer-ngecer itu, ada sih. Cuman kayak pom bensin nggak ada. Gila kalau di tempat orang ngecer-ngecer bensin itu Pertamax jadi berapa ya? Kalau dulu pas Pertamax masih 9.900, di orang ngecer itu 11.000 kalau nggak salah. Lah ini udah naik. Jadi berapa tuh di orang ngeceran? Wih ada Oyo. Mau curhat tapi di Oyo. Asik.
itu asli cakep men. Lewat sini tuh healing healing bener healing udah. Aduh enak banget coy. Ibaratnya mungkin dulu kalau ke Cangar lah ya, jalannya kan naik turun, anggap aja lah ini ke Cangar. Sebenarnya kalau ke Didi ke Cangar harusnya lebih dekat lewat Kandangan, lewat apa gitu, mungkin teman-teman ada yang orang ke Didi lebih paham, lewat Kandangan kalau nggak salah. Cuman hard, biasa hard karena belum tahu jalannya, jadi nggak berani nyoba daripada nyasar makin jauh ntar. Art kalau nggak ada barengannya nggak berani lewat sana dulu. Kayak ini dulu ya, ke Ngancar itu pernah sekali Art nggak bikin video. Ada temen yang ngajak jalan-jalan. Nah jadi Art udah pernah lewat sini baru mau kalau berangkat sendiri nggak masalah. Tapi kalau Art belum pernah lewat sini, nggak mau Art lewat sini. Jadi harus pernah kesini dulu, ada barengannya gitu baru berani. Kalau enggak ya enggak berani men. Enggak bakal Art nyoba. Takut nyasar gitu-gitu itu loh. Ya kalian tahu sendiri Art udah spesialis nyasar kan, udah berkali-kali nyasar. Jangankan di daerah yang kayak gini, di kota-kota aja Art bisa nyasar. Dulu di Surabaya aja loh Art masih sering nyasar. Padahal Art udah dari kecil. Ada aja daerah yang Art masih nggak tahu tuh, kayak di Kenjeran lah, di apalah, bingung-bingung. Nyasar-nyasar udah, beneran nyasar. Wah, enak banget anginnya, angin-angin pegunungan. Adem-adem semriwing gitu. Asik bet asik. Kalau malam-malam kesini, bukan malam ya. Kalau sore-sore kesini tuh bakal lebih dingin lagi kelihatannya. Bakal seru tuh. Wah itu udah wates Pare Kediri lurus. Aduh aduh ada anak-anak kecil lari-lari. Aduh adik, hati-hati dong adik, adik. Tuh, dari tadi masih belum nemu pom bensin kan? Ada ntar di bawah gitu. Makanya Art mikir kayak orang-orang sini kalau beli bensin itu apa iya turun ke bawah. Kalau beli di orang eceran ya pasti mahal banget. Nggak tahu kalau di eceran gitu per liternya berapa Pertamax. Aduh, tapi jalannya nih agak-agak hancur. Tuh, jalannya tuh barbar banget. Ah, aduh. Asik bet asik. Waduh jalannya. Aduh nikung, ada truk, awas. Mantap. Oh tapi ada servisan ya. Ada ya bengkel resmi maksudnya. Tapi punya Honda doang. Nggak tahu, nggak ada Yamaha gitu, nggak ada.
Ya paling servis di bengkel-bengkel biasa. Akhirnya udah di bawah. Ya ini mah udah apa ya? Ya kalau masuk daerah Wates juga masih belum, cuman udah di bawah banget lah ini. Tuh, ini baru ada pom bensin mobil. Tuh, ini kan. Dari tadi lo enggak ada. Mantap lah hari ini Hart lagi. Puas banget healingnya ke Gunung Kelud, healing-healing asik sendiri aja. Tapi puas sih, enak lah. Hart mikir lumayan lah sebulan sekali gitu dibuat ke sini. Asik kok. Aduh. Yang penting gak hujan gitu aja enak. Tapi kalau iya kalau hujan gitu di Kelud gitu bakal dingin banget ya berarti. Nggak bayangin dah. Nggak hujan aja adem apalagi kalau hujan. Yoi mantap. Ya dari tadi jalan santuy aja. Harus juga lagi males speeding mau nikmatin perjalanan. Jadi dari tadi ya jalan 70, 80, 70, 80. Enak-enakan aja lah. Jarang juga dapat momen free time hari libur kayak gini. Makanya harus maksimalin dah. Mumpung kerjaan lagi libur ya kan. Aduh. Tapi jalannya lo mantul-mantul gini bikin perut gak enak. Aduh. Nah kan ini udah Polsek Wates ini udah. Jadi udah di Wates bukan di Ngancar. Jadi ya udahlah ya. Mungkin segini aja gengs video buat hari ini. Thank you yang udah ngikutin daily moto vlog hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang Hart bawain jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info setiap kali Hart upload video baru. So yeah, thank you for watching. As always keep safety on the road and I'll see you in the next video. Bye-bye.